Kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Mekabot, make it nice. Aku Amato, tuan baru kepada Mekabot. Aku bukan robot kau lah. Masa untuk Mekamato. Sakit tu. Mekabot, Mekanize! Jadi apa ni? Kenapa boleh jadi senapan blaster? Kukuran! Tembak! Jaya! Dapatkan figura Mekamato dan Boba Boy di pasaran sekarang. Mana Lia dah selamat? Katalah jual study group kita ni. Diorang lambat kot. Nanti diorang sampailah tu. Ngantuknya. Bagi aku tutup mata kejap, letihlah baca buku. Hah? Letih? Baru 15 minit kita mulakan kaji Omar tu. Apa? 15 minit? Aduh, rasa dah macam 5 jam. Kau ni, tahanlah sikit. Ujian kan dah dekat. Cuba ikut macam dip tu. Ha, dari tadi membaca. Kelakarnya buku ni. Baca buku sejam apa pun dia kelak? Iyalah. Ada sejarah yang mencuri hati aku. Oh, buku sejarah ya. Baca komik rupanya. Alah, letihlah Mara. Kita baru je habis kelas Cikgu Jamie tadi. Apa kata kita rehat sekejap? Okey juga tu. Mungkin lepas rehat, kita semua akan lebih bertenaga. Yelah, kita rehat dulu. Aku pergi beli air kejap. Tapi 10 minit je tau. Ha, baik-baik. 10 minit je. Robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mekabot yang memiliki kuasa Mekanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung menjadi... I'm a hero, Mekamato. Imagine it. Sekarang kita nak buat apa? Ada 10 minit je sebelum Mara balik. Apa kata kita main game? Oh, nak, jom main game. Ha, tada! Wah, banyaknya board game kamu perpustakaan ni. Ini game. Yalah, Mekabot. Inilah yang dinamakan board game. Kita main guna papan dan dadu. Tu je. Tak best pun. My board game best lah. Cuba dulu bawa kau tahu Mekabot. Bunyi apa tu? Bunyi tu lah tanda isi tu. Hei, tengok ni. Ada game barulah.
Amaran! Amaran! Eh? Kenapa Rubika? Robot jahat Fulus dikesan. Tak nampak pun dekat mana. Hati-hati. Fulus adalah robot yang menyamar dalam bentuk board game Empire. Jom main Empire Fulus. Huh? Empire Fulus? Kenapa aku rupa macam ni? Tidak! Hah? Apa jadi? Kat mana kita ni? Hai, dah kenapa lagi? Tengok tu. Hah? Kita dah terperangkap dalam dunia board game Empire. Hah? Selamat datang semua. Selamat datang ke dunia Empire. Mari-mari, cubalah nasib anda dan bina empire terbesar. Amaran, amaran. Robot jahat Fulus ditangkap kerana Fulus dia apa panggil aku? Nama penuh aku adalah Emperor Augustus Beratus Ribus Fulus. Akulah pencipta board game Empire ni. Kenapa kau buat semua ni? Oh, untuk apa lagi? Aku nak korang main dengan akulah. Pendek kata, I'm bored. Ingat kita orang nak main dengan kau ke? Mechabot Magnize! Ha, baik! Jom kita belasah dia! Kenapa? Kenapa aku tak boleh gerak ni? Aku pun tak boleh gerak. Dalam dunia ni, mana boleh gerak sesuka hati? Kenalah ikut peraturan board game Empire. Tak sangka aku terperangkap dalam board game. Oh, janganlah sedih. Kalau korang menang main game ni, aku akan bebaskan korang. Macam tu je ke? Baiknya kau ni. Kalau kita orang kalah? Jangan risau. Korang takkan kalah punya. Aku akan menang game ni dan tangkap kau. Keyakinan macam ni lah yang aku suka. Itu gaya macam Iba. Dan itu mahu Iba. Papa permainan ini macam peta kota gila. Pertarungan yang luar biasa. Antara robot dan manusia. Hanya seorang yang akan bergelar juara. Dapatkan Mega Battle Card kini di pasaran. Monster Play. Yeah, aku pinjam tempat-tempat dari bandar korang. Jadi, macam mana nak main game ni? Senang je. Padu dulu. Silakan. Silaplah kau. Ambil ni. Main kasar, ya? Tak kena pula. Apa salah aku tiba-tiba gerak ni? Oh, sebab kau baling dada tadi main kabut. Dada kau baling tadi dapat 3. Jadi kau jalan 3 petak. Yeah, dan sekarang pilihlah sama ada nak beli atau tidak. Beli karipap? Woohoo! Nak! Ayoyo, karipap apa harga mahal macam tu? Inti emas ke? Lagi bagus. Boleh aku makan karipap banyak-banyak. Beli. Hai, Mechabot. 200 fulus, ya? Sama.
Eh, Samad, apa kau buat kat sini? Aku jalan ke tugas je. Dia dah kena perangkap sebab kalah dalam game ni. Eh, jangan risau Samad. Kita orang akan selamatkan kau. Ha? Tahniah Makeup Boy. Kau sekarang pemilik gerai Makcik Biba. Makan kari pak puas-puas. Oh, aku faham. Ini macam permainan hartanah. Permainan hartanah? Ya, kita boleh beli kedai ke tempat yang kita berhenti. Sebab tu Makeup Boy dapat beli gerai Makcik Biba. Apa guna beli kedai? Untuk makan kari pap lah. Apa lagi? Bukan. Bila orang lain berhenti kat kedai kita, dia kena bayar untuk beli barang. Hah? Macam mana kau tahu semua ni? Aku pernah main game macam ni dengan mak ayah aku. Nama lain tapi prinsip sama. Ha, siapa yang ada empire terbesar, dia menang. Oh, macam tu. Okey, sekarang biar aku jalan. Yeah. Wow, balingan terbaik. Senanglah aku nak menang macam ni. Apa ni? Oh, nampaknya kau kena masuk penjara. Baru start dah masuk penjara. Hei, lemah. Aduh, apalah nasib. Korang pun ada kat sini. Tolonglah kami, Amato. Dah seminggu kita terperangkap dalam game ni. Seminggu? Ya, yeah, mereka semua telah kalah dan muflis. Baru start game dah masuk penjara. Jangan risau, Amato. Kau boleh bayar saman je untuk keluar. Betul tu. Tak macam begitu orang. Dah muflis, tak boleh keluar. Oh, macam tu. Okey, okey. Siapa jalan seterusnya? Aku. Dia pun dah masuk penjara. Ish, sikit je lagi. Kalau tak, dah jadi kawan Amato dah. Oh, tanya April Fulus. Anda dah jadi pemilik lorong beca. Hai, habislah korang. Dia dah sampai Jonker Street. Ya, yeah, lokasi paling strategik. Apa yang strategiknya Jonker Street tu? Oh, rahsia. Teruskan bermain. Hey, okey. Sekarang giliran aku pula. Yup. Pawan Arkin. Beli. Yuhuu. Boleh main game dalam game. Gameception. Baiklah. Nampaknya giliran aku. Ya. Ha, aku dah beli kedai Uncle Kobe. Tahniah. Okey, sekarang kita mula balik pusingan dengan Makeup Boy. Aku? Yelah. Nah. Woohoo! Nombor besar. Ha! Beli! Sekarang boleh makan cendol pula. Aduh, dia ni beli ikut perut, bukan ikut otak. Hey, kau tu dalam penjara, jangan nak bising. Aku dah ada dua kedai. Aku takkan duduk dalam penjara lama-lama. Sekarang giliran aku. Bayar saman. Selamat berjaya, Mato. Wow! Hai, Pian. Hai, Mato. Ha, ini tempat aku. Kau kenalah beli barang. Besar pula. Ha, kalau berhenti kat kedai pemain lain, wajib beli sesuatu. Lah,
kawan sendiri pun kena bayar. Eh, memang permainan ni macam ni. Ha, sila bayar 50 fulus. Yelah. Nah. Nasib baik duit aku banyak lagi. Terima kasih. Bisnes. Tunggulah bila kau sampai kat kedai aku. Ha. Iu, kedai murahan. Tak ingin aku nak beli. Ha? Kata main game Empire, tapi tak nak beli kedai murah. Dek, tak apalah. Kalau tak nak beli, biar aku jalan pula. Syah! Alamak! Aku dah sampai kedai Fulus! Oh, selamat datang! Ah, sila bayar untuk naik beca. 1000 Fulus! Yelah, kan aku dah kata lokasi ni strategik. Harga barang kat sini mahal. Alamak, tapi aku tak cukup duit. Kalau aku jumpa warna kit kat kau boleh? Oh, maaf. Aku tak berminat nak beli kedai murahan macam tu. Habis tu, aku tak ada duit nak bayar ni macam mana? Oh, kalau tak boleh bayar, kau akan muflis dan masuk penjara terus! Masuk penjara? Tidak! Tip! Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster. Seperti Galaxy Card, komik Boba Boy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang! Tinggal 3 pemain je lagi. Kita tengok siapa yang akan kalah nanti. Jalan cepat, Pian! Hiya! Yeay! Beli kedai Gamzi! Mamma Mia! Hai! Singgahlah kedai aku sekejap! Bleh! Tak nak! Ini kedai kau kan, Mecha Boy? Beli cendol aku cepat! Izinkan aku beli, ya? Hai, habislah. Dia dah dapat 2 kedai kat Jonker Street. Tak lama lagi, dapatlah 1 baris. Ha, tak apa. Aku pun ada 2 kedai juga. Ya! Kau dapat berhenti kat pasar malam Jonker, kau boleh beli terus je sebelum Fulus dapat 1 baris. Oh, kalau macam tu, tak susah. Weh, apa kau buat tu, Mecha Boy? Hey, nak dapatkan nombor yang tepat lah. Aku genius. Apa jadi ni? Maaf, Mecha Boy. Game ni tak terima bila orang cuba main tipu. Siapa main tipu akan masuk penjara terus. Wih! Tidak! Tak apa, Mecha Boy. Aku akan selamatkan kau. Tengok ni. Ya! Alamak! Jonker Street! Tidak! Nasib tak baik. Sekarang, bayar 1000 Fulus! Aku mana cukup duit? Tolonglah Fulus! Tak nak. Muflislah kau, Amato! Tidak! Aku dah muflis! Aku tak nak masuk penjara! Alah! Kata nak selamatkan aku! Kau diam! Dan sekarang, tinggal 2 pemain sahaja! Ha, tak apa! Aku dah ada 4 kedai! Kalau kau bertekak kedai-kedai aku, kau kena bayar! Kita tengok dulu! Yeay! 1 baris Jonker Street dah pilih aku! Empire Fulus! Empire Fulus! Hush! Siapa yang berhenti kat situ, kena bayar 10 juta Fulus! Tak apalah! Aku akan tetap! Main!
dekat Joker Street. Kan aku dah kata, kau akan kalah. Ayuyu, tak sangka kita ada kedai banyak pun boleh kalah dengan Fulus. Ada kedai banyak? Hah? Ha, bagus idea kau, Dip. Wih, kurang, kurang. Sini. Maaf semua, aku dah kalah. Pian, belum lagi. Cuba kau tengok ke atas tu. Hah? Korang? Korang jual semua kedai korang ke aku? Ha, jumlah kedai kau dah 8. Tahniah pemilik rangkaian kedai terbesar di Kota Hilir. Oh, kiranya aku yang menang. Pian menang. Empire Pian, Empire Pian, Empire Pian. Tak, tak mungkin. Aku lagi kaya daripada kau. Kau mungkin lagi kaya, tapi kau tak ada ramai kawan macam Pian. Ha, sekarang lepaskan kita orang semua. Kau dah janjikan tadi. Tidak. Weh, apa ni? Dah kalah tu terima je lah. Tak boleh! Aku adalah Emperor Augustus Beratus Ribus Furus! Korang akan duduk dalam dunia ni sampai bila-bila! Ha, silaplah kau, Fulus! Megabot Magnize! Baik! Mekamato Mod Meka Gladiator. Apa kau buat ni? Empire kau berakhir hari ni, Fulus. Ya. Tidak, tidak. Terima kasih, Amato. Hari ini aku tak bully kau, ya? Terima kasih? Tidak! Tidak! Empayar! Empayar aku! Lah, kecil je dia ni rupanya. Sekarang, masuklah kau ke dalam Mechanizer! Jahat Emperor Fulus ditangkap! Ha, sini pun korang! Korang tengah main board game ke? Aku nak je boleh? Ha? Tak nak. Aku tak nak main game dah. Dek, jomlah kita belajar cepat! Board game tak best! Mecha Battle Card. Mecha Battle Card merupakan permainan kad yang padat dengan aksi. Permainan ini dimainkan di atas arena Mecha Battle Card yang dibahagikan kepada dua bahagian pemain. Setiap bahagian mempunyai 5 zon. Zon aktif, zon menang, zon kalah, zon kuasa dan zon karakter.
Setiap pemain perlu mempunyai 16 kad, 10 kad karakter dan 6 kad kuasa. Terdapat 2 jenis kad karakter, iaitu kad robot dan kad manusia. Dan setiap kad mempunyai nilai HP, attack atau serangan, efek dan kuasa. Sebelum permainan bermula, pastikan setiap kad karakter dan kad kuasa dikocok terlebih dahulu. Kad kuasa diletakkan di zon kuasa dan kad karakter diletakkan di zon karakter. Fasa mula. Kedua-dua pemain hendaklah menentukan giliran berdasarkan balingan dadu. Pemain yang mendapat balingan dadu dengan nilai tertinggi akan menjadi pemain pertama. Penentuan giliran dilakukan hanya sekali. Pusingan seterusnya akan berjalan secara berselang-seli. Fasa pertarungan. Ambil satu kad karakter dari deck dan letakkan ke dalam zon aktif. Pemain pertama akan membuat balingan dadu untuk menentukan jenis serangan. Merah. Nilai attack kad pemain akan menolak nilai HP kad lawan. Biru. Pemain membuka kad kuasa dan membaca kelebihan kuasa yang akan diberikan kepada kad pemain. Ungu. Baca efek di bahagian bawah kad pemain untuk menentukan efek positif atau negatif. Jika kad lawan masih mempunyai HP, maka pihak lawan akan membuat serangan yang seterusnya sehingga salah satu kad yang bertarung kehabisan HP. Pengasingan kad. Kad yang menang akan dialihkan ke zon menang, manakala kad kalah akan ke zon kalah. Pusingan akan diteruskan mengikut giliran yang telah ditentukan. Pemain pertama yang mempunyai 5 kad di dalam zon menang akan dikira sebagai pemenang keseluruhan. Jom alami pertarungan Mega Battle Card yang luar biasa bersama-sama. Selamat bermain.